Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala asyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azal bi sahibi jami' sifatil kamaliyah al-munfarid bi khalqihi wa khuluqihi bi asrafil khususiyah النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلق مثل أخلاق قبله وبعده عقد منه منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله مفتاح الدار السلام في معهد صدق عند مليك مقتدر ذي الجلال والكمال والإكرام وحده لا شريك له موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص وهو جميع الكمال وغني عمن سواه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا Nabi Sayyidina Muhammadin Nabiya wa Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi Bi kullam hati wa nafasin adadama wa si'ahu ilmu Allah. Amma ba'du. Hadratil Muhtaram Al-Mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati para yai pimpinan Nahdlatul Ulama, pimpinan Ustaz Jamiah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah Al-Nahdiyah, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, pimpinan Syu'biyah Jamiah Tariqah beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Kepala Daerah, Bapak Bupati Pringsewu, semoga beliau diberi kekuatan zahiran wa batinan di dalam memajukan Pringsewu ini sehingga menjadi bagian yang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa untuk ke depan. Amin. Yang mampu melahirkan regenerasi-generasi yang tidak akan memalukan atau mengecewakan yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, atau secara pribadi Bapak Wali Kota Bandar Lampung beserta Ibu Ananda Eva, semoga apa yang dicita-citakan Allah Ta'ala mengkabulkannya. Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, Bapak-bapak Muspika atau yang mewakilinya, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa seperangkatnya, panitia penyelenggara dalam rangka pelantikan Idaratul Wusta Jum'iyah Ahlut Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Provinsi Lampung, dan yang saya hormati wakil daripada nadir atau pengurus besar Jumiah Tariqah yang baru saja telah melantik Idaratul Wusta yang baru periode 2013 sampai 2018. Saya ucapkan selamat. Semoga Allah Ta'ala
memberikan kekuatan zahiran wa batinan dalam mensiarkan tariqah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ma huwa tariqah? Apa sebenarnya tariqat itu? Apakah ilmu tariqat itu, tariqat ini wadah untuk ajang politik? Tidak. Tariqah bukan untuk bemper politik. Tariqah secara jumiah bukan untuk bemper politik, kepentingan politik, ajang politik. Tapi jumiah tariqah adalah yang mewadahi beberapa tariqah-tariqah al-mu'tabarah yang ada di Indonesia ini, yang resmi, yang mempunyai musalsal dari mursyidnya sampai bagi Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pakaian orang ahli tariqah jelas pakaiannya adalah tasawuf. Ada beberapa pendapat dari sudut balaghah, tasawuf diambil dari kalimah sufi, pakaian yang putih silahkan saja. Tapi maksud yang sebenarnya dalam dunia tariqah dan tasawuf, at-tasawuf maksudnya tasfiyatil qulub wa tazkiyatin nufus, bukan pakaian yang putih, bukan pakaian baju yang berbulu, tapi tasfiyatil qulub wa tazkiyatin nufus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembalikan dalam dunia ilmu fikih ini supaya paham orang awam seperti kita-kita ini, tidak ikuti tarekah asal katut. Biasanya tidak tahu tujuan tarekah. Ini yang sangat mengkhawatirkan, dan ini tanggung jawab besar sebagai para mursyidnya ataupun pimpinan jumiah tariqah muktabarah itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ma huwa tariqah? Apakah itu tariqah? Tariqah adalah jalan menuju kepada Allah, tariqatul wusul. Yang intinya dari tariqah itu akan membersihkan perilaku yang bersumberkan dari kuluh, dari hati. Karena kalau dunia fikih sudah cukup. Apa diantaranya? Kita satu hari mandi berapa kali? Pinten yang dipun siram setiap dinten? Ping tiga. Wudu ping pinten? Ping gangsal. Kula itu wudu ni rumiyin. Basuh rai niku sing sak wudunan ping pinten? Ping tiga. Ping lima berarti 15. Nek ping sebulan patang atau seket usapan basuh rai, ning nopo bersih hasil? Apakah muka ini hanya bersih kena air wudhu saja? Ya jelas kalau secara zahir. Tapi pertanyaannya, wudhu kita membasuh muka kita ini sampai ke batiniahnya atau tidak? Kata Imam Ghazali, wudhunya kita itu mencapai batiniahnya atau tidak? Itu baru wudhu dan baru mandi.
satu contoh. Bagian yang diwudui termasuk anggota muka ini dan anggota kepala, mata ini bagian, mulut termasuk siram air wudhu, mata, telinga ada bagiannya sendiri nanti. Kalau sudah ubun-ubun baru dua telinga, baru kaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita selalu membasuh setiap bulan secara kalkulasi 450 kali. Dan setelah kita menggunakan wudu, kita bawa wudu tersebut. Salli fardhal fardhu subhi yang subuh. Usalli fardhal dhuhri yang dhuhur. Usalli fardhal asri yang asar. Usalli fardhal maghribi yang maghrib. Usalli fardhal isya'i yang isya. Mulai kita mengangkat tangan setelah kita qasdu wa ta'yin. Tempat niat adalah di hati, wa talafudha biha sunnatun. Mengucapkan dalam niat adalah sunnah. Sudah jangan meributkan tentang usolli ya. Yang pakai usolli monggo, yang tidak pakai usolli monggo. Yang penting niatnya. Negara lain sudah bikin nuklir, negara lain sudah bikin kendali, alat-alat persenjataan yang modern, alat pertempuran yang luar biasa dengan Sputnik, jet dan lain sebagainya. Dari ilmu kedokteran sampai kapsul tablet yang diminum kita juga. Tidak cukup dari itu sampai dunia pertanian, pertanian yang luar biasa. Sampai kita terkadang dalam dunia pertanian banyak lupanya. Contohnya apa-apa. Ayam itu lahir di Indonesia. Yang menetaskan kita, yang mengasih makan kita, yang memelihara makannya kita. Tapi setelah dewasa malah yang dapat nama orang lain, ayam Bangkok. Betul? Betul? Betul. Duren yang menanam kita, yang membesarkan sebabnya kita, yang rabuk kita. Setelah dapat durennya besar, duren montong, duren Bangkok. Masya Allah. Sampai jambunya jambu Bangkok. Kita kebagian gula Jawa. Alhamdulillah. Gula Jawa. Alhamdulillah. Nah itu terus dipelihara saja, akhirnya tidak maju. Bangsa lain sudah maju luar biasa, kita masih ribut usolli Sayyidina. Kita masih ribut nanti 5 tahun sekali toblosan, lain lagi pilihan caleg, lain lagi masing-masing. Sampai setelah hasil dan tidak 3 bulan antar kiai dan kiai, habaib dengan habaib, tidak akur gara-gara kurang puas dalam pilihan. Betul? Sampai kapan? Sampai kapan saya tanya? Inilah. Maaf, saya di tengah-tengah dulu. Ustadz sama ustadz, ustadzah sama ustadzah, beda baju. Assalamualaikum. Salam. Kenapa? Beda baju. Kalah dengan dangdut. Kalah dengan kompak luar biasa. Yang nabuh gitar santai.
tripannya main, yang nabuh viol asik, yang nabuh organnya enak, masing-masing yang kendang caranya nabuh kendang, yang organ-organ, yang viol-viol, yang gitar-gitar, yang bass-bass, yang melodi-melodi, yang tripan-tripan, itu tidak ada yang akur. Kalau lihat dohiriahnya tidak ada yang akur, tapi lagunya bisa menjadi satu. Enak didengarkan, dinamikanya banyak, tapi bisa menyuarakan satu. Berarti kalau kita masih jadi oknum ustadz, oknum kiai masih ribut, berarti kalah dengan dangdut. Aja tersinggung. Anak kiai yang ini, kiai ketua toreko, kudu nasehat wong ahli toreko. Sampean sing loro kula doktere. Tapi genten anak kula sing loro sampean sing mijeti. Iki ngene. Allahumma brayan. Jangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali lagi. Jadi wudhu kita ini sudah berapa kali kita cuci menghasilkan apa ketika kita Allahu Akbar. Lebih-lebih ketika kita sujud Subhanallah A'la wa bihamdih. Sama tanya, pernah pada waktu kita mengucapkan Subhanallah Rabbiyal A'la, ya Allah Subhanallah Rabbiyal A'la wa bihamdih, saya Habib ni, ya Allah saya Habib ada. Saya orang kaya nih, saya pejabat nih, saya ini di waktu tak sujud mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, hilang semuanya, akhisma tidak ada. Buahnya apa setelah sujud? Bisa sholat itu untuk bekal kehidupan sehari-hari? Begitu juga wudhu kita, semakin kita cuci setiap hari, mestinya menundukkan kepala, bukan nih siapa saya, nih siapa gua, tidak malu rasanya untuk mengadahkan telapak kedua, apa namanya, muka ini berjalan sambil begini mutawadian, kun mutawadian, tawadu. Ini berkah yang diwudui nyampe batiniahnya. Matanya luar biasa. Mata ini terlatih, Pak. Fisik anggota manusia itu bisa dilatih. Dan karena banyak latihan akan mengeluarkan gerak refleks. Gerak refleks itu mendadak. Kalau orang ahli karate, ahli jiu-jitsu, kungfu dan lain sebagainya, karena seringnya latihan, gerak refleks itu kalau mau jatuh langsung tangan itu spontan kayak ada gerakan, itu namanya gerak refleks. Nah mata sama, bila mata ini sering diwudui tidak mau melihat maksiat, begitu ada maksiat kepala ini kayak dibuntir begini langsung, karena apa? Refleks. Apalagi untuk membuka aibnya teman sendiri. Tidak mungkin, karena membuka aib bukan akhlaknya orang ahli tariqah. Satu terkadang kalau lihat di TV itu tak ketir oknumnya yang saya katakan. Mana yang bisa dijadikan kepala ketauladanan? Sekarang itu krisis ketauladanan. Ini begini, ini menghujat ini yang menghujat. Yang dihujat siapa? Yang menghujat siapa? Yang dihujat saudara kita sebangsa setanah air, yang dihujat sebangsa setanah air. Orang luar negeri tinggal begini. Bertepuk, jangan salahkan dia. Karena apa? Kita yang membuka pintu. Kalau anak perempuan kita sudah di jalan, sudah di anak perempuan kita, halo, itu nanti si lelaki datang ke rumah lama-lama.
Begitu datang ke rumah, bapaknya ngamuk. Anak siapa kamu? Dari mana kamu? Jangan salahkan yang datang dulu. Lu anak perempuan lu tuh yang salah tuh, yang buka pintu asalnya. Ini satu contoh. Mengapa oknum bangsa lain mencemooh kita? Karena pintunya dari kita dibuka dulu. Tapi kalau mata kita terlatih untuk baik, melihat yang baik, dengan prasangka yang baik, insya Allah dengan mata ini bisa mempersatukan umat dan mempersatukan bangsa. Dengan telinga ini kita mempunyai filter, bisa menyaring mana berita-berita yang baik, berita yang hak. Dan seandainya ini berita benar, akan memecah belah umat Islam atau tidak, atau akan memecah belah bangsa ini, atau akan mengadu domba antar umat beragama, telinga ini akan menjadi filter. Karena apa? Diwarnai setiap sholat, telinga ini kita kenalkan setelah diwudui, kenalkan kepada yang menciptakan telinga. Siapa? La ilaha illallah. Mata kita ajak sholat setelah kita wudui, supaya mata kita kenal kepada yang menciptakan mata kita. Siapa? La ilaha illallah. Mulut kita, lisan kita, gigi kita kenalkan kepada yang menciptakan mulut ini. Siapa yang menciptakan? La ilaha illallah. Mulut kita kenal kepada Allah, mata kita kenal kepada Allah, telinga kita kenal kepada Allah, mata kita cinta kepada Allah, telinga kita cinta kepada Allah, mulut kita cinta kepada Allah, mata kita kenal kepada Allah. Luar biasa. Tidak cukup cinta, tapi mata kita takut kepada Allah, telinga kita takut kepada Allah, mulut kita takut kepada Allah. Karena setiap sholat kita kenalkan mulut kita, telinga kita. Peranan orang ahli tarikah itu diantaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mulut kita paling tidak ada filternya. Bagaimana kalau saya ke sana, bagaimana saya ke sini? Omongan saya ini benar atau tidak? Sebab terkadang mulut itu lebih tajam daripada pedang. Mata kita, termasuk telinga kita, kalau tidak ada filter. Dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hiasilah mulut kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ini mulut. Coba saja. Pendidikan akhlak dari hasil karya salat. Secara ringkas saja, waktunya sudah siang. Di sini ada entah tidak, saya enggak tahu. Kalau di tempat saya, para bapak, para ibu, kalau ada orang mati keluar dari rumah atau dibawa ke masjid mau dikubur, sesama kita atau wakil kita keluarga berpidato, ma'asyiral hadirin yang ikut bertakziah, saksikan mayit ini mayit baik. Ada? Masih berlaku? Alhamdulillah. Padahal gak masuk akal lah. Tidak masuk akal. Secara logik, min akalihi, ini tidak masuk akal. Loh sebabnya Habib, iya kalau yang mati minas solihin, saksikan mayit ini baik ya Pak. Baik, alhamdulillah yang baik. Tapi kalau orangnya jelek, kita tahu perbuatannya. Begitu di masjid Pak Kiai atau Pak Ustadz atau wakil keluarga menyatakan, saksikan ma'asyiral muslimin bahwa mayit ini baik, baik, jelek, baik. Maka saya mengatakan akal menolak. Tapi justru itu yang luar biasa. Apa rahasianya? Kalau sudah bapak-bapak ini mulutnya berani mengucapkan baik, memperingan orang yang mati dalam keadaan jelek, dosanya
kita sudah berani menyatakan baik, berarti kita paling tidak telah memaafkan atas perbuatan itu. Yang kedua, berarti kita menyatakan mayit itu baik, lebih-lebih orang baik. Orang yang tidak baik saja, berarti bapak dan ibu dituntut kekonsekuenan. Untuk apa? Menutup buku lembaran-lembaran hidupnya almarhum atau almarhumah. Jangan diungkit-ungkit lagi. Itu maksudnya. Bapaknya tidak karuan, anaknya subhanallah mau dekat dengan ulama, mau pesantren, mau sampai ke perguruan tinggi. Tapi begitu pulang, kemana kamu nak, lama tidak nyampe, tidak kelihatan. Aduh, saya baru sekarang di pesantren. Di mana? Pesantren si A. Dan saya menuliskan juga di perguruan tinggi. Alhamdulillah, ya Allah, syukur. Ini alamatnya kampung sini, bakalnya rame. Ini regenerasi Anda penerus kalau begitu. Hebat, hebat. Jangan kayak bapakmu dulu. Ini aneh, sudah diangkat, dibanting. Padahal dulu waktu bapaknya mati, kita sudah berani mengatakan baik. Kemana baiknya? Kalau kita sudah berani mengatakan baik, sudah dikubur, selesai. Alhamdulillah, nah, teruskan pesantrennya. Doakan bapakmu kalau di pesantren. Luar biasa, bapakmu senang sekali mempunyai anak seperti kalian. Bukan, jangan tiru bapakmu. Lu ini aneh. Didukung. Wah, paling bangga adalah bapakmu, nah. Kenapa, Yai? Karena mempunyai anak seperti kalian. Di antara para bapak yang luar biasa, yang paling berbahagia banyak. Siapa? Ayahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mempunyai anak Syekh Abdul Qadir Jilani. Bapaknya Syekh Ahmad Rifai itu paling bangga karena mempunyai anak Sultanul Aulia, Sultanul Aulia Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Abdullah bin Umar Syatari, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ibrahim Al-Tasuki, Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ibrahim Al-Tasuki, dan Sayyidi Syekh Abil Hasan Al-Jadiri, Sayyidi Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, Syekh Ahmad At-Tijani, Syekh Ahmad bin Idris Al-Hasani, Sayyidi Jamal Uddin Husain, Syekh Jumadil Kubro mempunyai anak Ibrahim Asmorokondi, Syekh Ahmad Sajalal mempunyai anak Jamaluddin Husain, dan Syekh Ibrahim Asmorokondi mempunyai anak-anak sampai sekarang bisa memberi contoh kepada bapak-bapak apa saja antaranya dalam kubur masih bisa memberi makan kepada yang hidup. Saya tidak berbicara ingkar. Realita. 500 tahun yang lalu Sunan Ampel bapak, kuburannya di tengah kampung, jauh dari jalan raya, tiap-tiap perkampungan rame. Di situ toko-toko malah di dalam kampung, dari Ampel Gading, Ampel Dento, Ampel Suci. Mau beli sarung Samarinda, busana muslim yang mahal, minyak harum, parfum-parfum ala Timur Tengah dan makanan Timur Tengah ada di Ampel. Semua bonceng sama Sunan Ampel. Bukan toko di pinggir jalan, secara logika mestinya kalau buka toko di pinggir jalan yang ramai. Ini tidak. Saya tanya, luka buka kampung di sini, lu Beb, setiap malam Jumat hari biasa saja tidak mati 50 bis. 30 bis. Tapi kalau malam Jumat lagi, Beb, lebih daripada 200 bis. Rombongan-rombongan tamu-tamunya itu beli sarung Samarinda begini. Subhanallah. Saya pikir, oh ternyata orang mati masih sebab bisa menjuri makan kepada yang hidup. Luar biasa. Lalu saya tanya, saya ditanya, Beb, keistimewaannya ziarah Wali Sembilan itu apa? Oh, saya tidak banyak, saya tidak berani mengatakan. Apa Beb sebabnya? Sudah, terlalu tinggi. Apa terutama ziarah Wali Sembilan keistimewaannya? Cuma 4 huruf. Keistimewaannya ziarah Wali Sembilan cuma 4
malu, izin. Orang datang ke Sunan Ampel, salamullah ya sadah minar rahman ya ghasyakum ibadallah ji'anakum kasadnakum. Luar biasa. Waqumu wasfa'u fina ilar rahmani maulakum. Berdiri asyik, sahdu kita dengarkan. Rombongan berapa bis? Sebelum orang itu rombongan datang, sudah ada yang di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin walquranil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Di sana masih qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di sana masih la ilaha illallah la ilaha illallah. Yang sebelah sana kelompok subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Yang datang ke Sunan Ampel tidak satu pun yang masuk ke makamnya begadang mari begadang. Ada. Kita mau ngumpulkan anak kita, keponakan kita yang yatim, yang tidak yatim, supaya duduk habis maghrib, kalau tidak bisa malam Jumat sekali, kirim fatihah kepada nenek kita, datuk kita, eyang kita, keponakan-keponakan kita, Pak Cirek, Pak D, Pak Wo yang sudah mendahului kita. Kita didik anak-anak kita, di samping itu kita kenalkan kepada pahlawan-pahlawan bangsa ini, pahlawan-pahlawan agama ini, yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari penguasa jajah dan kebodohan. Mana sekarang yang apal nama-nama beliau? Coba mau NO dhewe gambari ke Haji Mas'ari ku arang-arang sing duwe. Nasib. Bapakane deles NO anake mbuh. Dumpe sik piye. Itu satu. Bila hadir Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam sudah wali 9 wa ila hadir di Kanjeng Berirat di Ponegoro Sentrot Prawiro Dirjo Imam Bonjol Ki Hasan Maulani Ki Rifai sampai Ibu Kartini Cik Ditiru sampai Tengku Umar dan tokoh-tokoh pejuang sampai Bapak Jenderal Sudirman, Bapak Soekarno, Bapak Soeharto. Kenapa begitu disebut? Sudah mengatakan baik kan? Sudah mengatakan baik dah. Kenapa masih diunggit-unggit terus? Baik tidak? Baik. Dan tegas, baik tidak? Baik. Jangan diunggit-unggit. Oh, dulu Soeharto, Soeharto, walaupun bagaimana Pak Harto ikut andil besar mengisi kemerdekaan ini dan main-main. Pak Karno telah mengisi kemerdekaan setelah berjuang memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah. Beliau ikut andil memerdekakan bangsa ini, mengisi kemerdekaan menjadi proklamator Republik Indonesia. Tegas, berani mengucapkan Indonesia. Jangan menjadi bangsa yang cengeng. Kalau menyebutkan Indonesia, tunjukkan kami fanatik sebagai bangsa Indonesia. Indo. Tidak. Kali lagi, Indo. Tidak. Begitu. Itu namanya orang Indonesia tenang saja. Indonesia. Mulu penanggung perang sampean. Maju jalan tenang. Dorpok. Indo. Ya sampai nonton. Siapa lagunya Padang Bulan betul? Apa tenang? Padang Bulan, Padang Koyo Ina, Rembulan Si Awi Awi. Bulan ini, si awi awi.
kanggo sego mengko suri kene kendang pilek mau sampean kaya lara sesek kuwi. Keindahan, keindahan bumi pertiwi terhias untean mutiara. Pembangun bangsa yang sejati, harum namanya, harum namanya di Nusantara. Harum namanya di Nusantara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa jejak-jejak para pendahulu, sejarah saksikan rupanya tersurat tersirat masa lalu, jadi bekal penerusnya. Kesel.
gini ini mengantuk ya sesal. Itu satu contoh ya. Jadi kalau kita sudah berani menyatakan baik, apalagi pahlawan-pahlawan beliau-beliau itu, wah luar biasa. Lah sampean kalian kulo panjenengan dengan kita-kita ini pernah mengisi kemerdekaan apa? Coba kamu tanya. Coba misi apa untuk bangun umat ini, bangsa ini siap untuk menjawab tantangan umat dan bangsa? Coba para beliau-beliau begitu hebatnya, itu satu contoh. Kembali lagi, jadi lisan ini kalau sudah terdidik baik, mengucapkan di mana saja akan baik, karena ini buahnya wudhu. Nah, pertanyaannya yang terakhir, berapa kali kita mencuci, membersih hati? Kalau wudhu 5 kali. Selain wudhu, mandi berapa kali? 3 kali. Nah, kita saben hari ini membersihkan hati kita ini sudah berapa kali? Coba. Itu pertanyaan. Hati ini, Pak, kata Ibnu Taimiyah, al-qulub mithlul hadid. Keras, bukan itu maksudnya. Besi ini, golok, pedang, sudah diasah kayak apapun putihnya, cangkul sudah diasah kayak apa putihnya, taruh di belakang. Ini baru cuci, besok totol-totol kuning itu ada. Didiamkan 2 hari, semakin keluar hitamnya. Nuktoh-nuktoh. 1 minggu, semakin gelap. Itu satu contoh. Coba. Berapa kali kita mencuci ini? Tambah menutupi cahaya putihnya hati, tertutupi oleh karatan-karatan hati. Apa karatan-karatan hati itu? Takabur, sombong, sum'ah, riya, dan penyakit-penyakit hati yang membahayakan, bisa menghancurkan imannya sendiri, bisa menghancurkan mahabbahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini bahayanya. Kapan kita akan membersihkan itu? Orang tidak pernah berzikir masa bodoh. Ketika nazak, kita biasa pakai baju tangan kanan dulu ikut sunnatun Nabi, tidak usah dikomando, langsung tangan ini, tangan kanan mendahului, karena tangan kanan biasa dilatih sunnah Nabi, mulut biasa dilatih subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, baca sholawat, walaupun biasanya alhamdulillah kena puntung rokok yang masih menyala, mulutnya otomatis alhamdulillah, padahal nginjek puntung rokok yang masih menyala, tapi kebiasaannya biasa mengucapkan alhamdulillah. Yang biasanya subhanallah, subhanallah. Yang biasanya dancuk, ya dancuk. Iya kan? Kebiasaan. Maka thariqah di sini berperan untuk membersihkan hati semua itu, menggantikan karatan-karatan hati. Mari kita hias hati itu supaya terukir la ilaha illallah. Tujuan utamanya membersihkan ini supaya kita hatinya bersih, yang muncul kasih sayang sesama kita. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau sudah bersih,
kita selalu bercermin kepada Rasulullah, kepada kecintaan kita. Itu tujuan tarekat. Jadi bukan masuk tarekat biar kaya, tidak. Oh, kalau masuk tarekat nanti bisa jalan di atas air, kalah dengan ikan. Jangan khawatir, pokoknya kalau masuk tarekat bisa terbang, lu kalah sama burung. Tarekat bukan untuk itu. Tarekat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menempatkan diri kita sebagai kawulo, sejauh mana kesadaran kita sebagai hamba Allah, sadar bertuhan. Apa kewajiban kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kewajiban kita kepada Rasul-Nya? Apa kewajiban kita kepada kedua orang tua, kepada guru-guru kita? Apa kewajiban kita kepada para ulama wal auliya? Apa kewajiban kita kepada ulil amrinya? Ini tertuntut, tertuang di dalam iqamus shalah. Jadi kira apa sih? Saya ambilkan sedikit saja manajemen yang paling rapi Al-Qur'an. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, pembangunan ideologi. Yang kedua, pembangunan manusia atau SDM yang luar biasa, manusia seutuhnya. Ialah wa yuqimuna shalah. Yang terakhir, membangun ekonomi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini manajemen yang rapi sekali. Itu Al-Qur'an. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hijrah ke Madinatul Munawwarah, bukan ngasah pedang, dikit-dikit jihad, diganti jihadnya. Untuk apa? Membela fuqara wal masakin. Bikin marketing, bikin pasar, bikin sarana pembangunan, tumbuhkan intelektual ilmuwan. Pedangnya diganti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hijrah lalu jihad, sedikit-sedikit jihad, maaf saja. Kalau kita mau jihad, tuh para janda yang yatimnya banyak, jangan masih muda dilihat ibunya saja. Anak-anak saudara-saudara kita yang putus sekolah, yang sebetulnya hampir di DO di dalam mahasiswanya, karena apa? Biaya, tuh perlu jihad. Ayo keluarkan uang, ini generasi kita, supaya jadi dokter, supaya insinyur pertanian dan lain sebagainya. Mana? Ini seruan saya nih, gelar. Berani. Ya. Itu jihad tuh. Tetangga saya kena penyakit, masya Allah, padahal otaknya luar biasa, kakinya begini, lumpuh, itu perlu biaya dokter. Mana? Mana? Itu jihad tuh. Itu penting kan? Nasirul muslimin rahimakumullah. Rasulullah tidak begitu, langsung pindah dari Mekah ke Madinah, dibangun sarana dunia pertanian sampai dunia perikanan dan lain sebagainya. Yang tadinya modal pinjam, tapi sekarang Rasulullah pada waktu itu mampu dunia Islam mengeluarkan modal, kumpulkan Nasoro, kumpulkan Yahudi, jadikan satu. Mereka adalah bagian dari bangsa Arab. Rasulullah kumpulkan, ayo untuk memodal, untuk membangun bangsa ini. Mana modalmu? Mengeluarkan. Yang ini mengeluarkan, yang ini mengeluarkan. Disitulah Rasulullah mendapat gelar bapak bangsa. Sekarang kemana? Sekarang kemana? Rasulullah sudah maju mendidik kepada kita wawasan jauh sekali. Itu diantaranya. Nah itulah. Maka kembali tadi, saya tidak urut ngomong sebab waktunya buru-buru. Tadi kalah sama Sunan Ampel. Sampai sekarang masih bisa beri makan yang hidup. Kesari Hidayatullah, coba lihat sebelah non muslim, sebelah muslim. Yang muslim
rombongan macam-macam dari Palembang, dari Lampung sendiri, ke ziarah ke Banten, sampai ke Maulana Syarif Hidayatullah. Yang belum dari Jawa Timur. Oh, asik benar. Yang sebelah non-muslim, pakai menyan, pakai lilin, terserah keyakinan dan kepercayaannya, masing-masing sama-sama bersama ziarah Syarif Hidayatullah. Luar biasa. Dengan cara dan keyakinannya masing-masing. Kita yang umat Islam sebelah, ada yang gaya zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu lain lagi kelompok illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang ini illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang lain belakang subhanallah bihamdi, subhanallah bilahi, subhanallah bihamdi, subhanallah bilahi. Yang lain rombongan lagi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang sana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang sana Yasin, kelompok-kelompok, enggak ada yang ribut. Ini yang kelompok ini tanya, lu bajunya apa pak? Merah apa hijau? Apa kuning? Ya, ya yang tanya. Kompak, rukun. Kita mikir, ya Allah, ya Allah, malu, malu. Beliau sudah meninggal 400 tahun yang lalu, masih bisa mempersatukan umat, bisa mempersatukan bangsa. Kita yang masih hidup kalah dengan orang yang mati. Itulah Syarif Hidayatullah, orang ahli tarekah khususnya. Tarekahnya Satariyah, juga tarekahnya Sadaliyah. Luar biasa. Karena apa? Syarif Hidayatullah Sunan Ampel Wali 9, matanya kenal kepada yang menciptakan matanya, telinganya, mulutnya, kakinya, tangannya. Itulah. Ini kepentingan tarekah di sini. Dari itu buahnya tarekat antak budallah karena katarah fa indam takun tarah fa innahu ya rab. Kalau kita sudah itu, kita merasa didengar oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, betul-betul dijiwai, insyaallah kalau mau berbuat apa-apa malu ah, karena merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah. Kalau masih melaksanakannya double karena lah, itu terutama anta budallah ka annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu ya rab. Jadi situlah, mari kita bersama-sama, walaupun sesingkat ini kita tidak bisa panjang lebar lagi, sudah jam 1 malah setengah 2, kita hanya mengucapkan sekali lagi selamat untuk baru Dr. Usto yang baru dilantik. Dan kita ngajak, mari yang belum bertorekoh, ayo tunjukkan, semua torekoh sama. Tidak ada torekoh yang paling besar, itu tidak ada. Sadaliyah yang dibaca, la ilaha illallah. Alawiyah yang dibaca, la ilaha illallah. Qadiriyah yang dibaca, la ilaha illallah. Tijaniyah yang dibaca, la ilaha illallah. Idrisiyah yang dibaca, la ilaha illallah. Satariyah yang dibaca, la ilaha illallah. Cuma la ilaha illallah. Siapa yang bisa ngukur besarnya kalimah la ilaha illallah? Adapun fadhail sudah tidak usah berbicara fadhail. Mari kita buktikan isinya tarekat untuk bekal kita kehidupan kita sehari-hari. Mumpung masih ada umur, kita latih lisan kita, mata kita, min ahli la ilaha illallah, sesuai sabdanya bagi dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatu la ilaha illallah hisni, faman qalaha dakhala hisni, faman dakhala hisni amin amin azabi. Barang siapa kalimah la ilaha illallah adalah gedung pengayomanku, keselamatanku. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka orang itu masuk ke bentengku. Dan barang siapa masuk ke bentengku, maka selamatlah orang itu, amanlah dari siksaku. Ini jaminan.
Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, sehingga kita apabila tahu di dalam tarekah mengamalkan dengan baik, kita akan mampu inna sholata tanha anil fahsya'i wal oh, karena kita hasil buahnya sholat itu bisa kita memetik untuk kehidupan sehari hari yang didukung dengan ahlu la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya cukup sekian yang bisa sampaikan. Mungkin tidak ada kepuasan, saya mohon maaf yang sudah besarnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Fi dini wa dunia wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa tahdilana biha jamil hajat. Wa tutahhiruna biha min jamil sayyat. Wa tarfa'una biha ala darajat. Wa tuballiguna biha aksal ghayat min jamil khairat. Fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.